membahas tentang bumi dan apa yang harus kita kerjakan hari ini, Miss Juni mau ajak anak-anak menyanyi. Yuk kita nyanyi sama-sama tentang pemandangan. Semuanya berdiri. Sudah siap? Kita gerakkan badan ya, nyanyi sama Miss Juni ya. Oke, saksikan video dari Miss Juni. Siapkan kertas yang ada gambar buminya, dan Miss Juli juga sudah siapkan krayon. Yuk kita sama-sama mewarnai buminya. Yang pertama Miss Juli mau pakai warna hijau tua untuk di pinggirnya seperti ini. Miss Juli bulat-bulatkan kalau pakai krayon. Kalau mewarnai harus sabar ya supaya hasilnya cantik. Keren. Miss Juli suka warna gradasi. Jadi di sini Miss Juli coba untuk mewarnai buminya dengan gradasi. Seperti ini, ups, ada yang keluar garis. Lalu Miss Juli akan ambil warna hijau muda untuk melengkapi warna ini ya. Jadi gradasinya hijau tua dan hijau muda. Nih. Anak-anak juga boleh tambahin kuning ya. Itu juga campuran dari ini gradasinya. Di tengah-tengahnya boleh dikasih warna kuning. Karena Miss Juli pakai krayon, jadi tekniknya harus dibulat-bulatkan. Nah, ini Miss Juli tambahin warna kuning seperti ini. Hati-hati. Miss Juli pakai biru tua
Kita pakai biru tua dulu untuk pinggir-pinggirnya. Maksudnya Miss Juli, nah di sini ada biru muda, kita campurkan seperti ini. Tada, hasil buminya warnanya cantik sekarang. Nah, anak-anak boleh mencoba ya, nanti di rumah dicoba, oke? Selamat mencoba Rainbow Kids, bye. Nah, bagaimana tadi kegiatan hari ini? Ada tadi kita bernyanyi bersama, kita mewarnai bersama, mewarnai bumi yang tempat kita tinggal. Semuanya mudah kita lakukan di rumah ya. Tetap semangat melakukannya, bernyanyi dan mewarnainya tadi. Oke, sekian pelajarannya dari Miss Julie. Sampai ketemu.